keluar 5 juta. Berapa ini seporsi? 12 juta. 12 juta, guys. Mahal kali. Nasi Padang, gerobak. Tadi aku pernah lihat. Aku baru ke sana setengah jam, tapi udah pada ludes, Mas. Sehari berapa porsi jualan? Ada 100 porsi sehari. Lebih. Lebih. Gila, Nasi Padang gerobak kan sehari 100 porsi lebih. Iya. Hebat ya. Sama rendang. Oke. Kalau dadanya berapa sedikit? 5 juta. Kalau dadanya 5 juta. Ini berapa totalnya nih? 17 juta. Iya. Oh, nanti utang dulu ya. Makan dulu. Oke, tadi setengah jam yang lalu ngelewatin, udah lauknya masih banyak. Tapi ini sisa tinggal sedikit pilihannya. Jadi nyobain yang umum aja, rendang sama telur dadar ya. Rendangnya ukurannya memang nggak sampai besar-besar amat ya. Wah, lembut. Lembut sih rendang nih, lembut. Aku suka sama rendangnya ya. Walaupun dia nggak terlalu hitam. Tapi bumbunya enak. Kalau 5 juta. Telurnya ternyata agak kecil ya. Nah, ini nih. Jadi khas kalau Nasi Padang itu asli dari Padang ya, pakai daun singkong, nggak ada yang pakai nangka doang. Biasanya itu bukan Nasi Padang Jawa ya, yang cenderung manis. Jadi dia benar-benar es itu asli. Nah, dia Nasi Padangnya begitu sih yang aku makan banyak kali. Ya enak tuh yang khas asli. Namanya Nasi Padang Minang Maimbau. Ini di samping rumah sakit Cengkareng, depan toko susu Jaya. Murah ya, 12 ribu. Makanya laku ratusan porsi sehari.